Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua dan dijamin dengan pembinaan dan staf. Ya, yang saya hormati meskipun tidak semua diundang, tapi saya ingin dengar teman-teman kru dari pariwisata. Travel, saya hormati. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman pengelola lapangan parkir ini dari teman-teman bidang satu. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita rencana RPI untuk catering dan rekreasi lah ya. Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Kita untuk melepas lelah ya Pak ya, walaupun dari kerja sehari-hari dalam waktu yang hanya singkat. Sebisanya saya bilang itu LPI kurusnya bisanya itu, mohon bisa dinikmati dengan tetap tadi yang saya pesankan. Alhamdulillah itu yang saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman dari tim travel bersama-sama Sabila, mudah-mudahan kerjasama yang baik di antara kita, dan titip teman-teman kami yang mungkin tidak, yang mungkin dari Sabila ada yang kecil-kecil yang kurang ini ya, tolong di lapangan termasuk kami jaga, kecil-kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita bermunajat kepada Allah di awal pemberangkatan dengan niatan tadabbur alam menghibur putra putri kita, keluarga besar Sabilillah. Semoga niatan ini diridhoi oleh Allah dan perjalanan kita dihaban wa ihaban, mulai dari berangkat sampai kembali dan perjalanan yang selamat dan tidak ada yang sakit. Amin. Anak-anak juga bergembira. Amin. Sehingga dengan berkahnya al-mawfurlah muassasah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Hasan dan berkahnya para pengembang Sabilillah hingga Sabun Sumare, semoga perjalanan kita diridhoi dan penuh kesenangan dan selamat sampai tujuan dan kembali di malam. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtadha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'du. Pemirsa Sima TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Kembali lagi saya Masuk Latih menemani Anda menghadirkan laporan khusus dari kegiatan di Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang yang menaungi Sekolah Islam Sebelah Malang, yaitu kegiatan Family Gathering 2023. Dan pemirsa Sima TV yang berbahagia, destinasi wisata yang kami kunjungi pertama saat ini yaitu Pantai Kukup yang ada di Provinsi Yogyakarta. Bagaimana keseruan kegiatan kali ini Family Gathering Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang? Kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Juli 2023, kami keluarga besar Sismasivitas Sabilillah Malang mengadakan rekreasi ke Yogyakarta, di antaranya ke Heha Sky. Kesan saya tentang kegiatan ini adalah ini akan sangat membuat kekeluargaan di antara Sismasivitas
dan membuat kita semakin kompak dan semakin bisa menjalin hubungan erat untuk kedepannya. Terima kasih, semoga acara di tahun kedepan bisa terus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang mengikuti acara Family Gathering Lembaga Sabilillah Malang karena bisa menjalin silaturahmi antar keluarga dan kerabat semua serta pegawai di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar Sisma TV, kita berada di Jalan Marioboro.
Alhamdulillah hari ini bersama keluarga besar LPI Sabilillah di hari terakhir kita berwisata di Jalan Malioboro setelah tadi bersama teman-teman menelusuri seluruh teras Malioboro ini. Alhamdulillah capek-capek sudah tergantikan dengan suasana seru yang ada di Malioboro. Nah, semoga acara seperti ini menjadikan kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas nanti di lembaga nanti. Dan harapan kami LPI Sabilillah semakin jaya. Siswa tercintaku.